Oke teman-teman pencinta sepak bola tanah air, berikut hasil lengkap pekan pertama BRI Liga 1 musim 2023-2024 yang berlangsung hari ini Senin 3 Juli 2023. Berikut hasil selengkapnya. Hasil pekan pertama BRI Liga 1 musim 2023-2024 Senin 3 Juli 2023, Persik Kediri bermain imbang 1-1 melawan Borneo FC, sedangkan Rans Nusantara FC menang 2-1 atas Persikabo 1973. Dan berikut jadwal lanjutan pekan pertama BRI Liga 1 hari Senin 3 Juli 2023. PSIS Semarang versus Bayangkara FC, dan di pertandingan lainnya Persija Jakarta versus PSM Makassar kick off jam 19.00 waktu Indonesia Barat live Indosiar dan aplikasi video. Dan berikut hasil pertandingan sebelumnya BRI Liga 1 hari Sabtu 1 Juli 2023. Bali United kalah 0-1 dari PSS Sleman, sedangkan tuan rumah Persisolo kalah 2-3 dari tamunya Persebaya Surabaya. Dan adapun hasil pertandingan pada hari Minggu 2 Juli 2023, Dewa United menang 1-0 atas Arema FC, dan Persib Bandung harus puas bermain imbang 1-1 melawan Madura United. Barito Putra menang 2-0 atas Persita Tangerang. Daftar klasemen sementara BRI Liga 1 pekan pertama 2023-2024. Untuk sementara Barito Putra memimpin dengan koleksi 3 poin, disusul Persebaya Surabaya 3 poin, Rans Nusantara FC di peringkat ketiga dengan 3 poin, Dewa United dengan 3 poin, peringkat kelima ada PSS Sleman dengan 3 poin. Berikut klasemen sementara dari peringkat 10 sampai dengan 18. Dan untuk top skor sementara BRI Liga 1, Bruno Moraes Persebaya Surabaya dan Mitsuru Moroka Rans Nusantara FC sama-sama koleksi 2 gol. Dan adapun top asis sementara BRI Liga 1, Alexis Mesidoro Persisolo memimpin dengan 2 asis. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Aidan Sport TV.